Hai semua, dalam video kali ni kita akan buat unboxing Samsung Galaxy A51. Kali ni saya pilih Samsung A51 sebab saya nampak macam menarik. Jadi, jom kita tengok spek dia. Samsung A51 menggunakan skrin sebesar 6.5 inci, Full HD, menggunakan Super AMOLED, menggunakan bateri sebesar 4000mAh, menggunakan chipset Exynos 96-1111. Spek yang selebihnya korang akan tengok dalam video ni. Tapi jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like dan tekan butang komen selepas korang dah tengok video ni. Ini adalah kotak Samsung Galaxy A51. Korang tengok dekat sini ada tulisan A51. Lepas tu dekat sebelah kanan dia tak ada apa pun. Dekat belakang dia pun tak ada apa. Dekat belah kiri dia ada tulis Samsung Galaxy A51. Dekat bawah dia tulis Prism Crush Black dengan 128GB. Dan dekat belah kiri dia tulis SM-A515F. Itu adalah macam series untuk phone ni, untuk check sama ada phone ni pakai spek apa. Samsung ni lain sikit bila kita nak check spek dia. Jadi benda ni penting untuk korang tahu. Tanpa membuang masa, kita buka kotak dia. Benda yang pertama kita akan dapat ialah daripada sini SIM injector. Dan kita akan dapat warranty card and user guide. Benda ni nak kena simpan, user guide boleh buang. Dan kita akan dapat cover Samsung A51. Ini adalah Samsung Galaxy A51 yang dibalut dengan plastik. Tulis Infinity O Display, Quad Camera dengan On Screen Fingerprint. Dan selepas tu kita akan dapat earphone. Benda yang susah nak dapat pada tahun 2020. Dan lepas tu kita akan dapat Type-C punya kabel. Dan selepas tu kita akan dapat charge sebesar 15W. Jom kita buka phone ni daripada plastik. Saya tengok depan dia punya design sama macam Note 10, di mana kamera dia tak sama macam phone-phone yang saya review sebelum ni. Depan dia ada 32MP dan belah kanan dia ada volume button dengan Bixby button. Dekat bawah dia ada speaker, lepas tu ada charging dia punya port, lepas tu ada tempat letak earphone. Belah kiri dia pula tempat letak SIM. Dia punya slot ada 3, 2 nano SIM dan 1 external memory. Ini adalah design belakang Samsung A51. Agak cun walaupun rasa macam plastik, tapi memang plastik pun, tapi agak cun juga reflektif. Korang tengok ada reflektif rainbow. Tapi bila pegang dekat belakang ni ada kesan cap jari jugalah. Cuma tak seketara macam Realme 5 dengan Realme 5 Pro. Tapi boleh kira okey lagi lah. Dia menggunakan 4 kamera. 48MP kamera utama, 12MP ultra wide, 5MP micro, 5MP depth sensor. Ok, setup dah pun buat untuk Galaxy A51. Korang akan tengok interface dia dengan dia punya setting. Kita start daripada interface dulu. Interface dia macam ni, saya dah biasa pakai. Dia menggunakan sistem One UI 2. Dan bila korang swipe kat kanan, dia ada Dolby Atmos. Tapi Dolby Atmos tu menggunakan bila korang pakai earphone, tak boleh pakai speaker. Sekarang ni kita pergi ke Galaxy A51 punya setting. Kita tengok lagi setting dia. Dia menggunakan One UI version 2.0, menggunakan Android version 10. Saya tak familiar lagi pakai 10 sangat. Tapi so far tak ada beza pun dengan Android 9. Saya tak tahu apa beza. Korang boleh komen kat bawah beritahu apa beza dia. Tapi dia tak ada bagi tahu chipset apa yang korang pakai di dalam Samsung. Samsung ni lain sikit. Kalau korang nak tahu spek sepenuhnya, korang kena type benda ni dekat Google supaya korang tahu spek phone korang, phone Samsung. Tak sama macam Realme. Ok guys, jom test dia punya on display fingerprint. Kita akan tengok laju ke tak since dia menggunakan 6GB RAM kan di dalam phone Samsung A51. Ok, jujurnya bagi saya tak laju, tapi bila sekali tekan je dekat on display, dia boleh detect fingerprint saya. Dan yang terakhir, kita akan check dia punya camera setting. Korang tengok sini camera setting dia tak adalah banyak sangat nak kena swipe kiri, swipe kanan. Tapi dia lambat sikit bila nak tukar mode daripada mode biasa kepada ultra wide. Dia punya video resolution boleh up kepada 4K, tapi bila up kepada 4K tak ada EIS. 1080p ada EIS sama macam Realme 5. Tapi benda yang saya tak expect adalah super steady punya video. Super steady ni ada pada S10 saya, tapi saya tak expect pula ada dalam Galaxy A51. Nanti kita akan cuba dalam video yang lain. Ok, sampai sini je untuk video unboxing Galaxy A51. Macam Samsung punya advertisement, awesome screen, awesome camera, long last battery life. Kita akan cuba benda-benda tu dalam video yang lain. Tapi sampai sini je video untuk kali ini. Saya akan jumpa korang pada minggu hadapan dengan video yang lain.